Om Swastiastu, halo rekan sejiwa, sahabat muda, teman tercinta. Masih bersama saya di channel YouTube Idewa D Konten Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat anyaman atau ulatan daun kelapa untuk dekorasi gayor Bali versi Sulawesi. Ide kreatif dari saya sendiri, anyaman ini lebih simpel dan praktis untuk bagian pinggir atau sayap kiri dan kanan. Ikuti terus tutorialnya sampai selesai, karena di video saya terapkan dengan detail agar mudah dipraktekkan bagi pemula. Dan jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang. Like, comment, share, dan subscribe Idewa D. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke rekan sejiwa, sahabat muda, teman tercinta, mari kita simak tutorial cara membuat ulatan ide kreatif Idewa D.